sekitaran air 2D. Haba daripada matahari menyebabkan air di laut, sungai, tasik dan dalam tanah disejat sebagai wap air. Proses ini dinamakan penyejatan. Wap air akan naik ke udara bersama udara panas. Wap air ini disejukkan oleh udara sekeliling yang bersuhu rendah. Ia menyebabkan wap air terkondensasi membentuk titisan air yang banyak dan bergabung membentuk awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Titisan air dalam awan berkumpul sehingga menjadi terlalu berat dan tidak dapat ditampung awan. Ia jatuh semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Hujan jatuh ke tanah, tasik, sungai dan laut dan putaran ini akan berulang.